오빠. 잘려와. 안녕. A few moments later. Assalamualaikum. Ada kah Acem? Acem deh. Is ganteng lah dia. Lah, masih tidur dia. Astaga. Mbak. Opa. Opa. Opa, opa masih kerja lu. Bang, Mbak. Opa mau ini Mbak. Ya, mau review. Ngapain aku? Ngapain? Bangun. Eko, gue lagi mimpiin Lee Min Ho, Opa Lee Min Ho, terus kenapa Leo muncul? Lo ngancurin mimpi gue, tahu gak sih? Gak tahu. Jam kerja tidur, Mbak. Apa sih kok? Saya sama Ray nungguin di depan. Ganggu aja video, sih. Ya kasih tidur. Kayak artisnya istirahat sebentar. Tadi katanya mau makeup 5 menit. Buset. Lah enggak tahu. Gua dari tadi semalam belum tidur. Buset. Kenapa harus saya tahu? Ya elah, orang tadi di mimpi gua tuh lagi kayak Lee Min Ho mau deketin gua gitu. Terus tadi yang datang muka lu. Lee Min Ho siapa? Muka-mukanya ini buluk banget gitu. Lee Min Ho-nya dari mana lagi? Buset. Dasar Eko ganggu. Tuhan, tuh saya dijelek-jelekin Tuhan. Kok? Ngomong-ngomong ada yang berbeda nih, coba-coba. Bentar ya, siwar nih mata gue. Kok ada yang beda ya? Apa yang beda? Bajunya baru ya? Enggak dong. Oh, tunggu-tunggu apa yang beda ya? Sepatunya baru ya? Iya juga sih. Yang mana coba? Kulitnya hitaman ya? Putihan dong. Oh, okay. Oh, rambut. Rambutnya. Kok temen banget sih kok dipotong rambut? Kok tumben sih karena harus? Iya. Kok makin jelek sih kok? Buset. Berarti tukangnya ya? Tukangnya. Katanya ganteng. Ngapain sih? Hah? Ada apa? Kan tadi bilangnya cuma makeup doang 5 menit. Mau itu review, udah ditungguin ya? Nge-review. Mau review? Iya. Ada news stock katanya ya? Mobil diesel. Wah, bener-bener ini. Taruh tebak-tebakan dulu. Apa? Mobil-mobil apa yang jadi mantan istri gading? Mobil-mobil apa yang jadi mantan istri gading? Diesel? Diesel. Oh. Mobil istrinya gading diesel. Gading! Beda tipis. Udah buran. Garing ya? Udah buran. Gak tidur lagi. Astaga. King Gallery Channel tentunya, balik lagi bareng Anggi. Dan di episode kali ini, Anggi akan mereview mobil-mobil terbaik. Ini all mobil diesel ya kalau kita lihat, tapi dari berbagai macam brand. Tapi yang pasti Anggi gak akan sendirian karena Anggi akan temenin bareng Mbak Ica. Mbak Ica! Hai! Lama banget nih kita gak review bareng ya. Karena ya, emang kita review sendiri-sendiri mulu ya. Betul.
Karena kadang aku yang sibuk atau enggak Mbak Ica yang sibuk ada tamu datang ya kan. Betul. Apalagi banget bulan Ramadan kayak gini ya. Iya. Dari kemarin sibuk banget karena kebanyakan mereka pada beli mobil untuk Lebaran. Betul, mobil-mobil betul MPV yang biasanya yang dicari pada saat untuk mudik Lebaran ya. Betul, tapi nggak cuma MPV yang laku kan, ada sedan, ada SUV, dan juga ada city car. Betul. Nah, kita akan mereview sama diskon gede-gedean nggak nih? Pasti dong, diskon mau. Ya. Iya dong. Penasaran kita akan review apa, mobil apa aja, sebagus apa mobilnya, tetap betul stay tune. Dan jangan bosan-bosan untuk support kita terus dengan cara like, comment, and subscribe channel YouTube kita di King Gallery Channel. Kita punya mobil double cabin yang betul sangat gahar banget ya Mbak Ica. Betul, pastinya gagah juga betul ya. Ini keren banget ya, depannya betul masih originalnya nih. Oke, okay, kita punya apa di sini? Oke, pemirsa King Gallery, di sini kita ada mobil Nissan Navara double cabin 4x4 diesel pastinya, AB betul putih tahun 2014. Ya. Untuk speknya dia tangan kedua, kilometernya 70 ribuan, dan untuk pajaknya dia bulan 2 2023, pastinya sudah panjang ya. Oke, okay, wow. Ya. Nissan Navara double cabin, dan ini udah modification, betul, bagian belakangnya udah ada tutup nya penutupnya. Jadi kalau misalkan kalian mau sepedahan betul hari Minggu gitu kan bareng teman-teman klubnya kalian atau enggak keluarga kalian pas betul banget karena nanti sepedanya enggak akan kehujanan ya. Iya betul. Atau kalian mau piknik keluar ya, ke gunung-gunung ya betul kan. Nah, makanya di belakang bisa betul ya. Terus lagi ini bannya juga ya. Bannya dia sudah diganti jadi velg ring 20 ya, ya dan gagah banget. Terus lagi suspensinya dia tinggiin ya, ya kan. Pastinya. Jadi tampak kelihatan berbeda dari Nissan Navara yang seharusnya betul. Jadi kalian tinggal tambahin-tambahin aja kalau misalkan kalian pengen modif seperti apa enak gitu ya. Udah iya dikasih barang-barang yang terbaiknya tentunya. Betul dong pastinya dan pastinya sudah siap pakai juga ya tentunya. Jadi kalian enggak perlu modif yang kayak gimana-gimana lagi tapi iya ini sudah modif. Modif dengan yang terbaik. Iya betul. Tapi kalau misalkan kalian kurang apa tanduknya boleh iya, kalian tinggal pasang suka hati. Oke. Okay. Sedikit paling ya. Siap. Oke. Okay. Baca ini dibanderol harga berapa kredit dan cashnya? Oke, okay, untuk harga cashnya dibanderol harga cuma 375 juta aja tapi itu okay masih bisa nego. Jangan lihat harga di awal sebelum datang ke showroom King Gallery. Tentunya. Oke. Okay. Untuk harga kreditnya? Dan untuk harga kreditnya cuma dibanderol 338 juta aja untuk tenor 4 tahun. Wow, itu harga kreditnya, harga cashnya juga sekian. Kalau misalkan kalian pengen tahu special price-nya berapa, langsung aja calling kita berdua. Betul banget. Untuk apa simulasi kreditnya kasih tahu jangan. Kasih tahu kali ya. Kasih tahu boleh. Oke. Okay. Okay. Nah, DP-nya berapa? Untuk simulasi kreditnya dengan OTR 338 iya juta, total DP-nya cuma di 109.065.000, angsurannya 8.304.000 selama 4 tahun, asuransinya kombinasi menggunakan leasing Niaga Finance ya. Oke, okay, okay, wow, kasih diskon jangan? Kasih dong. Oke. Okay. Dari TDP yang Mbak Ica sebutkan tadi, yeah, 109.065.000, kita akan potong diskon menjadi TDP-nya hanya 80 juta aja. Wow. Bisa bawa pulang Nissan Navara double cabin 2014 ini, wow. Wow. Di bawah 100 juta. Betul, di bawah 100 juta. Berarti diskonnya itu hampir kurang lebih tuh hampir 30 juta atau 29 yeah jutaan ya pemirsa. Betul banget. Sekarang wow beli mobil di bawah 100 juta bisa pilih nih mobilnya nggak mobil kecil ya nggak sih? Betul, mobilnya super big. Bukan mobil odong-odong, tapi mobil yang benar-benar keren guys. Wow, yeah, mantep betul banget, maco banget. Buat kalian yang pengen Lebaran terlihat maco dan tampil lebih keren dan lebih beda, pas banget ambil ini. Buruan sebelum keduan sama orang. Betul okay banget. Ya. Ada yang mau tambahin? Oke, okay, buat pemirsa King Gallery, pokoknya saran Ica kalau misalnya udah lagi cari memang cari mobil off-road ya, ini salah satu mobil terbaik yang ada di King Gallery. Jadi buruan booking ataupun datang langsung ke showroom King Gallery untuk dapetin mobilnya. Tentu saja guys, oke? Okay? Mobil yang pertama sekian, kita akan lanjut bahas ke mobil kedua, so stay tune. Oke, okay, okay, semuanya di unit yang kedua kita punya MPV keluarga yang apa ya namanya? Bisa dibilang yang sangat fenomenal. Yeah. Karena memang udah nggak lain nggak bukan kalian semua atau kalian yang cinta dengan family kalian ya kan ingin merasakan kenyamanan saat berkendara luar kota luar daerah yang jauh tanpa rasa pegel dan juga
rasa capek ya pas banget pakai ini ya. Kita di sini Innova pastinya betul. nyaman. Ya. Di sini kita punya apa? Oke, di sini kita ada mobil Innova V-Diesel Upgrade tahun 2020 ya, pemirsa. Untuk spesifikasi dia tangan pertama dari baru, kilometer 30 ribuan dan pajaknya bulan 7 2022. Betul. Oke. Ya. Innova V-Diesel. V-Diesel. Oke, ini barangnya bagus banget, warnanya warna grey ya kan? Betul. Kita setiap megang Innova enggak pernah pakai lama ya. Enggak pakai lama. Betul. Jadi buat kalian yang memang pengen langsung aja datang ke King Gallery sekarang juga sebelum mobilnya keduluan orang. Betul. Nah, di sini Innovanya harga berapa cash and creditnya? Oke, untuk harga cashnya dibanderol cuma di 429 juta aja dan itu pun masih bisa nego ya pemirsa. Dan untuk harga kreditnya khusus tenor 5 tahun cuma di 395 juta aja. Oke, 395 juta untuk harga kredit selama 5 tahun. Betul. Dengan TDP angsuran berapa? Dengan total DP-nya di 127.189.000, angsurannya 8.585.000 selama 5 tahun. Oke. Okay. Asuransinya kombinasi pemirsa. Betul. Oke, okay. Dari TDP 127.189.000 itu kita akan potong diskon aja di bawah 100 juta. Wow, di bawah 100 juta lagi ya. Gila. Hanya dengan 99 juta aja kalian bisa bawa pulang Innova V-Diesel tahun 2020 dan ini barangnya ciamik banget, guys. Wow, mantap banget. 99 juta dapat Innova, 80 juta dapat Navara. Wow, mobil di King Gallery kok gila-gilaan sih? Ya? Tahun yang muda di bawah 100 juta. Keren. Mantap banget. Ini namanya promo gila-gilaan menjelang lebaran ya kan. Ramadan penuh berkah ya inilah. Betul. Amin. Oke, Mbak. Oke. Ngomong-ngomong nih, diskonnya gede-gedean sampai di bawah 100 juta. Mobilnya kenapa-napa enggak tuh? Wah, jangan salah dong. Walaupun kita diskon besar-besaran, tapi unit-unit yang ada di King Gallery semuanya berjamin ya. Oke, kan? Apa aja? Ada 3 jaminan yang menjamin pemirsa King Gallery dalam membeli mobil. Yang pertama, jaminan dari showroom yaitu yang berupa mobil bebas banjir, bebas tabrak, kilometer asli, mesin dan metik tidak pernah jebol atau marah pada jebol. Ya. Dan yang kelima, surat-surat dijamin asli dan absah ya pemirsa. Dan juga pagar yang kedua, yaitu unit-unit yang ada di King Gallery semuanya sudah lulus inspeksi dari Autospector atau dari pihak ketiga. Dan jika kalian masih ragu juga atau masih nggak yakin, boleh banget bawa unitnya ke bengkel resminya untuk di general check up. Betul banget, dan untuk unit tahun 2018 ke atas itu kita kasih garansi mesin dan metik selama 1 tahun tentunya guys. Oke, mantep banget bukan? Ya, jadi walaupun diskon gede-gedean, itu tidak berarti mobil kita jelek-jelek. Betul. Karena bakalan dapat garansi yang sama tentunya dari showroom kami sendiri. Cuman karena kita saking cintanya, saking sayangnya sama kalian semua, kita memberikan diskon abis-abis-abisan biar barang di King Gallery laku semua, biar kosong dah King Gallery. Biar lebaran ya kan? Kosong ya. Betul. Kita cuti jadinya aman gitu. Jadi nanti setelah lebaran fresh lagi, new stock mobil semua. Betul. Oke, okay, untuk unit yang kedua sekian, kita akan lanjut ke unit yang ketiga. Stay tune. Oke, semuanya selanjutnya kita ke unit yang ketiga. Di sini sama family car yang sangat famous banget dari Toyota. Nah, tapi ngomong-ngomong Mbak Ica kemana sih, kabur mulu? Mbak Ica? Mbak Ica? Hai. Hah, kok Mbak Ica jadi kurus sih guys? Jadi kurus, jadi pendek, bingung aku. Jadi pakai kacamata lagi. Mbak Ica ada customer ibu, jadi sama aku aja ya. Ampun, oke. Kamu siapa? Perkenalan dulu. Kenalin semuanya, hai. Aku Rahani Junita, biasa panggil Rahani. Lengkap banget ya, kayak mau ospek. Iya dong, gak apa-apa. Oke, okay, Rahani ya guys, ini Rahani. Nah, Rani, kamu kasih tahu dong pengganti Mbak Ica kan? Boleh. Nah, di sini kita punya apa sih? Kita punya Innova Venturer 2.4 AT Putih 2021. Speknya tangan pertama, kilometer 12.000, bulan 4, 2022. Oke. Okay. Kayak bacain Pancasila ya guys. Oke, okay, karena ini first time ya. Oke, okay, gak apa-apa. Kita punya Innova Venturer Diesel, ini adalah varian tertingginya dari Toyota Kijang Innova tentunya ya guys. Iya, dan ini barangnya benar-benar like new ya Rani. Bener banget ibu. Karena kilometernya juga dikit, baru 12.000. Dan platnya A Serang, buat kalian warga Serang nggak perlu khawatir, nggak perlu balik nama atau mutasi, tinggal pakai aja tuh. Oke? Okay? Ini barangnya full eksterior, interior semuanya masih original guys. Bener banget. Nah, oke, Rahani. Ini Innova Venturernya dibanderol harga cash berapa? Harga cashnya kita buka 498. Dan 498? Iya, itu masih bisa nego, tahan. Itu masih bisa nego ya guys. Yang pasti kita akan memberikan special price untuk kalian semua. Okay. Untuk kreditnya? Untuk kreditnya kita buka 465. Selama? Selama 6 tahun. 5 tahun aku tadi bilang.
Dan untuk harga kreditnya yaitu 475 dengan tenor 5 tahun. Oke, jadi 475 juta untuk tenor selama 5 tahun. Simulasi kreditnya berapa TDP-nya Rani? Untuk TDP 147.989 dan untuk angsurannya 10.324.000. Oke, wow, dari TDP 147.989.000 kita akan potong diskon ya kan, habis-habisan nih. Dari tadi kan di bawah 100 juta semua tuh ya, iya, TDP-nya yang Anggi sebutin. Nah ini 100 juta lebih dikit aja. Dari 147.900 kita potong menjadi 110 juta aja. Wow. Itu berarti dari 147 dipotong jadi 110, udah diskonnya 38 jutaan juta. Ya. Iya, benar. Parah banget parah. Guys. Ini sih kalau dilewatkan sayang banget, nyesel, nyesel. Iya, nggak ada duanya pokoknya guys. Oke, okay? Ada yang utamain lagi Rani? Udah. Cukup? Cukup. Pokoknya kalian semua buruan datang ke King Gallery buat dapetin mobil terbaik yang ada di King Gallery ya, beserta promo banget menariknya. Betul. Nah, Rani, kalau boleh tahu nih, King Gallery ini buat yang belum tahu King Gallery ada di mana, kita beralamat di mana sih? Di Jalan Pasar Mobil Kemayoran di Jakarta Pusat, di Blok Y6, Y7 dan X6 dan X11. Dan juga di Z12 sampai Z15, di situlah markasnya King Gallery tentunya, guys. Kalau pengen tahu share location lebih detailnya langsung aja kontak Anggi ya di nomor 081-213-50-2080. Oke guys, mungkin sekian unit yang ketiga. Kita akan lanjut ke unit yang keempat. Penasaran ada apa? So stay tune. Oke semuanya, di unit yang keempat kita akan membahas mobil SUV gagah tapi ini diesel. Wow, tapi ngomong-ngomong, tadi Anggi udah tinggalin si Mbak Ica ya kan? Terus si Rahani juga kabur kemana nih ya? Rahani! 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 Ya, loh, Mbak. Loh. Rahaninya pergi tadi ngejar tukang popes. Terus? Ya! Terus ngapain kamu di sini? Ngasih tahu doang. Ya elah, kamu mau ganti Rahani? Enggak deh. Enggak mau. Si Rahani bukannya puasa kok beli popes? Oh iya. Enggak tahu dong. Dasar! Kok? Lu ke kameramen lagi dah. Ini gak jelas banget sih dia, sumpah guys. Ya ampun, dikira Seko yang gantiin Rahani, bisa begitu ya. Tadi sama si Mbak Echa ditinggal kabur, sama si Rahani ditinggal kabur, sama cewek aja Anggi ditinggalin guys, apalagi sama cowok. Aduh, oke deh, balik lagi ke laptop, Anggi sendirian aja karena sudah terbiasa sendiri guys. Oke, lanjut. Di sini Anggi punya Isuzu MU-X. Wow, mobil keluaran dari Isuzu, rajanya diesel. Dan yang pasti ini mobil favoritnya dari Isuzu karena memang dia udah nggak keluar lagi barunya guys, kayak gitu. Dan kebanyakan orang juga pada cari mobil MU-X ini karena memang low budget tapi dia sama kayak Fortune, bisa dibilang kayak gitu ya, Fortune versi low budgetnya. Nah di sini kita punya Isuzu MU-X Premier varian tertinggi tahun 2017. Tangan pertama, kilometernya baru 89 ribuan, pajaknya dia bulan 5 2023 tentunya, dan platnya H Semarang. Buat kalian warga Semarang, nggak perlu balik nama, nggak langsung pakai aja, nggak perlu mutasi-mutasi guys, kayak gitu, oke? Okay? Nah, untuk Isuzu MU-X Premier warna putih ini, barangnya juga bagus banget, udah tinggal siap pakai aja guys. Jadi Isuzu kan di luaran juga jarang banget, kalau misalkan kalian lihat video ini, tontonin sampai akhir dan dapetin special price-nya sebelum keduluan sama orang loh mobilnya. Jadi buruan cepet-cepetan ya guys. Nanti biasanya kalau udah laku, udah kejual, kalian pasti langsung ngerengek, ya keduluan, makanya selagi ada langsung kontak Anggi ya. Oke, okay. Untuk Isuzu MU-X ini dibarol dengan harga cash 375 juta dan untuk kreditnya di 345 juta dengan tenor atau TDP cicilannya adalah TDP-nya di 166.387.000 dengan angsuran 6.561.000 selama 5 tahun kombinasi Niaga Finance. Tapi Anggi akan diskon dari harga 166.387.000 TDP-nya, kita diskon menjadi 150 juta aja bisa bawa pulang Isuzu MU-X yang sangat bagus dan keren ini guys. Oke, okay, nah untuk Isuzu MU-X ini sangat ngiler banget, cuman 150 juta bisa bawa pulang mobil segagah dan sekeren ini guys. Tunggu apa lagi, langsung ke King Gallery sekarang juga sebelum keduluan sama orang tentunya guys. Oke, okay? Nah unit yang keempat sekian, apakah ini berakhir? Oh tidak, karena Anggi tadi kebetulan lihat nih, ini ada new stock MPV baru datang dan sangat mentereng banget, sehingga Anggi akan langsung mereview. Kita langsung otodidak aja, langsung ke depan untuk cek unit apa yang baru masuk di King Gallery. Wow, ini menarik banget nih buat kalian semua, beruntung banget karena kalian langsung lihat unit terbaru yang ada di King Gallery. Yuk ikutin Anggi. Oke, okay, yuk guys. Wow,
Wow, ternyata mobil barunya ini, guys. Nah, ini pas banget sama konten kita kali ini ya. Di sini kita punya mobil Toyota Kijang Innova tipe V diesel tahun 2021 warna putih. Ini belum masuk detailing aja udah sekinclong ini, guys. Memang kalau misalkan mobil-mobil baru masuk di King Gallery akan langsung di detailing ke King Auto Detailing. So, buat kalian semua yang pengen mobil yang kinclong, ya kan bukan dirinya aja yang dirawat tapi mobil juga harus dirawat, langsung aja datang ke salon King Auto Detailing tentunya, guys. Oke. Okay? Nah, Innova V diesel 2021 putih, tangan pertama, kilometernya baru 11.000, pajaknya bulan 6 2022. Jadi kita Innova V itu ada dua, ada 2020 grey, ada 2021 warna putih, oke? Okay? Nah, ini baru masuk banget, masih hangat banget, ini harganya juga terbaik banget nih. Untuk harganya, ini dibanderol dengan harga cash 465 juta aja, dan untuk kreditnya sampai 6 tahun di 429 juta aja. Buat kalian yang pengen tahu simulasi TDP dan angsurannya berapa, langsung aja calling Anggi, biar Anggi bisa hitungin TDP-nya kalian mau berapa, angsurannya mau berapa, dan negonya serta harga terbaiknya mau berapa ya. Langsung kontak Anggi aja segera sebelum mobilnya keduaan orang, karena kalian mau unit MPV semuanya ada di sini, mau unit SUV ada di sini, mau unit sedan ataupun city car semuanya ada di sini, guys. Oke. Okay? Nah, untuk unit yang kelima ini sekian, kita akan langsung penutupan di dalam yuk, karena panas banget, guys, lagi puasa nih. Yuk, lanjut. Oke, okay, semuanya selesai sudah kita mereview. Waduh, seru banget, guys, karena semua unitnya unit-unit tergokil, terkeren, terkece yang pernah ada di King Gallery tentunya. Semuanya mobil keluarga yang sangat-sangat the best, oke. Okay? So, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua tentunya ya, guys, yang memang sedang mencari mobil bekas berkualitas agar jadi referensi kalian untuk memilih mobil untuk lebaran nanti, guys, oke? Okay? Dan buat kalian nggak perlu ragu, nggak perlu bingung lagi, langsung aja buruan datang ke King Gallery sekarang juga sebelum unit yang kalian impikan keduluan sama orang tentunya. Dan buat kalian yang bingung bertanya-tanya untuk pembelian di King Gallery bisa apa aja, kita bisa cash, kredit, ataupun tukar tambah. Tukar tambahnya bisa cash ataupun kredit. Dan juga kalau misalkan kalian nggak bisa datang ke showroom, nggak usah worry, karena kita menyediakan fasilitas antar unit ke tempat kalian semua, dan itu free ongkir selama di wilayah Jabodetabek. Dan untuk jam operasional kita buka setiap hari. Untuk weekdays dari jam 8.30 sampai jam 5 sore, untuk weekend dari jam 10.30 sampai jam 4 sore. Tapi kalau kalian pengen janjian di luar jam itu, langsung calling Anggi aja. Yang penting kalian bawa uang skoper ya. Jam 12 malam, jam 3 subuh pas sahur juga ayo Anggi bisa transaksi, guys. Oke, okay? Mungkin sekian dari Anggi kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Dan terima kasih banyak yang masih stay tune sampai akhir video. Dan juga mohon maaf banget nih bila Anggi ada salah-salah kata ataupun penjelasannya kurang detail atau kurang rinci. Buat kalian semua yang pengen tahu detailnya seperti apa, langsung aja calling Anggi sebelum mobilnya keduluan. Dan sebelum kalian nyesal tentunya, guys, oke? Okay? Mungkin sekian, sampai jumpa, sampai nanti di konten-konten yang berikutnya. Jangan bosan untuk support kita terus, dukung kita terus dengan cara share video kita, dan jangan lupa untuk tetap like, comment, and subscribe YouTube channel kita di King Gallery Channel. Bye-bye!